Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah binti Abdullah, nombor metrik 051063. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan sepanjang saya menterjemah teks akhbar dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Okey, untuk menghasilkan terjemahan yang baik, seorang penterjemah mestilah mempunyai strategi yang tersendiri, betul? Di sini saya nak kongsikan beberapa perkara yang perlu diambil berat oleh seorang penterjemah untuk menghasilkan terjemahan yang berkualiti tinggi. Antaranya perancangan atau aktiviti yang perlu dilakukan oleh seorang penterjemah, iaitu aktiviti sebelum, semasa dan selepas menterjemah. Okay, aktiviti sebelum menterjemah, bagi saya sendiri, apa yang saya lakukan setelah saya menerima teks sumber, saya akan membaca dan memahami keseluruhan isi teks. Dan bagi perkataan yang sukar saya faham atau perkataan yang saya tak tahu, saya akan catat dan catat untuk diterjemahkan kemudian. Okey, yang kedua, aktiviti semasa menterjemah. Okey. Semasa menterjemah, saya menggunakan Google Translate dan My Kamus sebagai alat bantuan terjemah. Okey. Bagaimana saya menterjemah teks bahasa Arab ke bahasa Melayu? Okey, cara saya, dari teks bahasa Arab, saya akan terjemahkan dahulu ke dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya terjemah ke dalam bahasa Melayu, itu bahasa sasaran. Okey, dalam masa yang sama saya juga mencari artikel atau akhbar berkaitan dengan tajuk yang saya dapat dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Okey, saya temui dua akhbar tersebut dan saya baca untuk mengetahui jalan cerita. Bagi saya, akhbar bahasa Melayu dan Inggeris ni lebih terperinci dia punya penjelasan berbanding dengan bahasa Arab. Okey, seterusnya macam berkaitan nama orang atau nama syarikat, semasa saya membaca artikel bahasa Melayu tu, saya temui beberapa istilah yang terdapat dalam ekonomi. Istilah mungkin saya pun tak pernah jumpa atau saya tak tahu, sebab saya ni jarang membaca artikel yang berkaitan ekonomi. Okey, lepas tu saya hadamlah punya istilah yang terdapat dalam artikel bahasa Melayu. Seterusnya, untuk aktiviti takhid tu selepas menterjemah. Okey, apa yang saya lakukan selepas menterjemah? Pertama, saya menyemak atau saya menyemak saya punya hasil terjemahan, adakah laras bahasa yang saya guna tu betul atau boleh diterima, macam atau perkataan-perkataan yang saya guna adakah sesuai dengan ayat tersebut. Kalau tak sesuai, saya akan tukarkan kepada perkataan yang lebih dekat makna dengan teks sumber tersebut. Dan seterusnya, saya meminta beberapa rakan dari kalangan fakulti bahasa sendiri dan juga jurusan lain untuk menyemak hasil terjemahan saya. Dan ada beberapa perkara yang mereka perbetulkan atau mereka beri komen untuk saya perbaiki, macam jenis laras bahasa ada yang lompong. Dan akhir sekali, saya membuat semakan kembali hasil terjemahan saya untuk penambahbaikan atau apa-apalah yang perlu ditambah baik. Dan itu saja. Okay, seterusnya kita beralih pada cabaran semasa menterjemah. Setiap penterjemah mesti mempunyai cabaran atau masalah tersendiri. Begitu juga saya, cabaran yang saya hadapi semasa sepanjang saya menterjemah teks akhbar adalah, pertama, saya sukar memahami teks sumber, tambahan pula bahasa Arab. Yang kedua, saya sukar untuk memadankan istilah atau perkataan bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Jadi solusinya yang saya lakukan adalah seperti yang saya katakan sebentar tadi, iaitu saya akan mencari setelah saya dapat teks sumber, iaitu contoh bahasa Arab, saya akan mencarinya dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris untuk saya memahami jalan cerita teks tersebut. Okay, yang kedua, solusi yang kedua berkaitan dengan padanan perkataan atau istilah bahasa sumber dan dengan bahasa sasaran. Apa yang saya lakukan, saya akan search, saya akan mencari dalam Google atau web yang berkaitan dengan tema tersebut. Contoh ekonomi, okay, saya akan buka web ekonomi, akan cari tahu istilah apa yang digunakan. Okay, ni apa, macam tu. Seterusnya,
saya juga bertanya kepada rakan mengenai apa yang saya tak faham. Saya bertanya rakan saya, ni apa? Korang tahu tak apa maksud ni? Ni macam boleh jelaskan tak apa sebenarnya perkataan ni? Bagi mereka yang tahu, mereka bagi tahu. Dan saya juga rujuk DBP, itu Dewan Bahasa Pustaka, mengenai perkataan-perkataan yang saya tak tahu. Saya rujuk di situ, adakah dia ni, adakah perkataan ini wujud dalam bahasa Melayu atau tidak. Itu sahaja. Baiklah, akhir sekali cadangan untuk penambahbaikan hasil terjemahan. Pertama sekali saya nak cadangkan, jika kita dapat sesuatu teks pelbagai tema, contoh sukan, ekonomi, kesihatan, first sekali kita kena cari tahu apa yang terdapat dalam tema tersebut. Contoh nama orang, pangkat, atau nama syarikat dan sebagainya. Hal ini kita dapat mengelakkan daripada kekeliruan atau kesalahan ketika kita menjalankan aktiviti terjemah. Cadangan saya yang kedua adalah membuat penyemakan hasil terjemahan berulang kali. Okay. Berulang kali ini bukan berulang kali kita baca, tapi dalam masa yang sama kita menentukan laras bahasa atau istilah atau perkataan yang kita guna tu, adakah dia sesuai dengan ayat atau macam mana. Dan seterusnya, cadangan saya, setelah kita selesai menyemak hasil terjemahan, kita bagi hasil terjemah kita kepada orang lain untuk menyemak adakah terjemahan yang kita hasilkan ni mudah difahami, atau bahasa yang digunakan ni mudah atau susah untuk difahami. Jadi itu adalah penting bagi menghasilkan terjemahan yang baik dan berkualiti tinggi. Baiklah, itu saja perkongsian daripada saya, bagaimana cara saya menterjemah dari menterjemah akhbar ekonomi dari awal sampai akhir. Seterusnya, marilah sama-sama kita melihat hasil terjemahan yang saya lakukan. Baiklah, ini merupakan hasil terjemahan saya yang bertajuk Bursa Malaysia Mencatat Keuntungan Bersih RM121.93 juta pada suku ketiga tahun 2020. Sebelum saya meneruskan lagi, di sini saya ingin menyatakan bahawa secara keseluruhan terjemahan saya ini menggunakan pendekatan fungsian dan kaedah terjemahan dinamik, dan beberapa teknik iaitu pengguguran, penambahan dan penerangan. Ini adalah hasil terjemahan saya perenggan pertama. Kuala Lumpur, 28 Oktober, bernama Bursa Malaysia Mencatat Keuntungan Bersih RM121.93 juta suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta pada suku yang sama tahun lalu, susulan daripada peningkatan prestasi pasaran sekuriti dan derivatif kewangan. Baiklah, perenggan ini saya menggunakan teknik dinamik, mana konteks ayat atau makna uslub tu mengikut teks sasaran, tetapi gaya bahasa masih lagi terikat dengan teks sumber. Okey, pada ayat wasata tahsanul adai bermaksud di tengah peningkatan prestasi. Tetapi di sini saya terjemahkan ia susulan daripada peningkatan prestasi. Okey, kenapa saya menggunakan ayat tersebut? Bagi saya lah, susulan ayat susulan daripada peningkatan prestasi ini lebih sesuai digunakan pada konteks ayat ni. Ini bagi menampakkan teks tu lebih bersahaja. Okey. Seterusnya, terdapat beberapa istilah yang saya temui pada perenggan ni, iaitu pertama al-bursah al-maliziyah bermaksud Bursa Malaysia. Yang kedua, Sofi Al-Arbah bermaksud keuntungan bersih. Yang ketiga, Sukul Awrok bermaksud pasaran sekuriti. Dan Al-Mushtaqat Al-Maliyah bermaksud deritif kewangan. Okay. Ini merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam ekonomi. Seterusnya, perenggan kedua,
pendapatan Bursa Malaysia pada suku ketiga tahun semasa berjumlah RM237.74 juta berbanding RM122.67 juta pada suku yang sama tahun lalu. Okey, pada perenggan ini juga saya menggunakan kaedah dinamik di mana saya buat penambahan atau penerangan pada teks sasaran. Okey, penambahan yang saya buat itu Bursa Malaysia. Kenapa saya perlu tambah Bursa Malaysia pada ayat ni? Sedangkan pendapatan pada suku ketiga tahun semasa tu sudah difahami atau sudah mencukupi kan. Tapi saya tambahkan juga Bursa Malaysia ni supaya membantu pembaca sasaran dalam memahami teks atau maklumat yang disampaikan itu dengan jelas dan baik. Okey, baiklah, perkataan yang saya dapat pada perenggan ini iaitu al-iradat bermaksud pendapatan. Ia juga membawa maksud kewangan atau penghasilan. Tetapi pendapatan yang saya guna pada ayat ni tu mengikut kesesuaian ayat lah. Okay, kemudian perenggan ketiga. Perenggan ini juga saya menggunakan kaedah dinamik di mana saya ada buat pengguguran dan penambahan pada ayat teks sasaran. Okey. Pengguguran yang saya lakukan pada ayat qala ar-ra'is at-tanfizi lil bursah Muhammad Umar Swift fi bayanilahu ams ats-tsulasa. Terjemahannya, menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Omar Swift dalam kenyataan semalam. Okey. Di sini saya buat pengguguran perkataan Selasa. Nah, bagi saya semalam tu dah merujuk kepada Selasa. Okey, sebab akhbar ni dikeluarkan pada hari Rabu. Jadi semalam tu merujuk kepada hari Selasa. Okey, seterusnya saya buat pembuangan pada ayat fi zuruf lam yasbiqulaha masil. Itu bermaksud dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Okey, ayat ni saya simpulkan kepada ayat seterusnya. Bitasjil a'la arbah adu daribah wa hasasul akliyah mundu idrajiha fi alfain wa khamsah am. Iaitu diterjemahkan keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti Patami ini adalah paling tinggi pernah direkodkan sejak disenaraikan pada tahun 2005. Okey, seterusnya saya ada buat penambahan istilah pada arbah atau daribah wa hasasul akliyah, itu saya tambah Patami. Okey, Patami ni merupakan satu istilah yang wujud dalam akhbar Melayu berkaitan ekonomi. Okey, jadi saya tambahkan di sini Patami ni bermaksud profit after tax and minority interest, iaitu keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti. Ia adalah salah satu Patami ni adalah satu istilah lah yang diguna pakai dalam akhbar Melayu. Okey, seterusnya perkataan baru yang saya temui dalam perenggan ni, pertama ar-ra'is at-tanfiz lil bursah, iaitu ketua pegawai eksekutifnya. Dan yang kedua, arbah adu daribah wa hasasul akliyah, iaitu keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti Patami. Lah, akhir sekali perenggan keempat, manakala keuntungan bersih bagi tempoh 9 bulan tahun ini adalah sebanyak RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta pada tahun 2019. Pendapatan mencecah RM568.27 juta, meningkat daripada RM373.15 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas. Okey, perenggan ini saya juga menggunakan kaedah dinamik. Itu saya terjemahkan teks sumber menggunakan perkataan-perkataan mengikut kesesuaian ayat, di mana terjemahan dihasilkan mudah difahami dan jelas kepada pembaca sasaran.